Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Obidah Hanisam di channel yang sama yaitu Suara Langit. Dimana pada kesempatan hari ini, saat ini, detik ini kita masih diberi kesehatan, pertemuan, dan berjumpa lagi bersama kalian semua. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe-nya. Di sini Om Ijo Insam akan menjalankan misi ya seperti biasanya ya, apapun yang jumpa, apapun yang akan menghadangin itu akan menjadi musuh kita. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe-nya biar tidak ketinggalan tayangan dari Suara Langit. Salam hormat saya kepada Guru Besar Padepokan Sendang Sejagat Mamas Karyo. Salam cinta, salam sayang, Master Brother. Dimanapun kalian berada, saya doakan saya selalu panjang umur dan murah rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa juga kita di sini bakalan sholawatan untuk melancarkan perjalanan kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin wa law karihal kafiruna. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin wa law karihal kafiruna. Bisahri rabil iqad badanuruhul a'la wa yahabba jabadram bizahali mayutsla. Bisahri rabil iqad badanuruhul a'la fayahabad jabadram bizakali mayutsla. La ilaha illallah walna'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafiruna. Anarots bihil akwan syarko wa magriban wa alu sama khulu lahu marhaban a'la. Anarots bihil akwan syarko wa magriban wa alu sama khulu lahu marhaban a'la. Alhamdulillah, salawat dimana tetap kita bersalawat, kita akan minta hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana selama ini, saat ini selalu melindungi kita, melancarkan perjalanan kita, hidup mati kita untuk membela, memberantas kejahatan, memberantas kebatilan. Ikuti perjalanan saya, semoga kalian senang dengan perjalanan saya. Yo. Kita selalu ada di rawa ya guys. Enggak tahu nih banyak gabusnya kan ini kan. Kalau banyak kan dia kan gabus ini gitu. Enggak tapi kan gabus. Dia tawar lebih bagus, pinjam dulu satu. Ya gitu yang itu. Iya dong. Ini ada perahu layar nih. Jalan deh guys, nanti kok saya jatuh dimakan ular kali saya nanti sini. Tempatnya kok nggak bagus ya. Saya tadi mau berlayar naik itu kapal dekat pisang, kapal dekat pisang.
Astagfirullahaladzim. Apa apa? Apa yang membuat mereka jadi sakit? Allah, saya kapan nyerang ayahanda kamu? Yang ada saya diserang ayahanda kamu. Kemarin. Gak ada. Mana ayahanda kamu sini sudah ngomong sama aku? Gak usah kamu pakai-pakai apa. Saya di sini gak ada nyerang ayahanda kamu. Nyerang ayahanda. Kamu jadi ribut. Itu tuh, tuh yang nyerang ayahandamu itu tuh. Itu. Gak, dia. Kamu melukainya, nyawa. Ya itu dia, memang iya itu. Kamu tidak mau tahu siapa saya. Woi, jangan alami jalanku. Woi, siapa? Tidak tahu. Iya, ini yang nyerang bapak kau. Ini dia. Saya gak ada. Ini bapak. Woi, aku dipitnah BDN. Tahu, katanya mamamu diserang sama bapak dia. Katanya makasih kamu dihancurkan. Ayah anda dulu. Woi, siapa? Aku orang kenal mek. Woi. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Iya, katanya markasnya si Junjung Sari mau dihancurin sama dia juga katanya. Jadi aku ada apa ngalangi jalanku nanti ini? Ya, pasti di tanganku. Ajar aja mbak, ajar. Aku tidak takut sama kue. Ajar mbak. Enak kayak gini kan netizen. Apa sih kamu cari tangan? Jadi adu domba. Iya. Mbak, jangan mau kalah, Mbak. Dia katanya mau membakar tempat dukun kamu, Mbak. Jangan mau kalah, Mbak. Kurang ajar, gue. Oh, boy, selalu. Bentar, Mbak. Iya, dia tuh ngajar bapak. Bapakmu. Sampai katanya ke bapakmu jerat katanya dia, sampai bapakmu ampun. Weh, kok dipitnah kalau ini? Enggak. Kamu jangan mau dia apa itu. Ajar. Jerat ya! Enak ya kayak gini ya, kerja gak perlu capek-capek ya kan. Nanti ngadu domba si Jin, anak Jin aja udah. Kurang ajar gue. Damai lah kalian, kamu minta maaf, pokoknya kamu udah ngajar bapaknya damai, kamu minta maaf sama dia. Apa? Cintai bapakmu kayak ngono kok, untuk aku. Ya, Cik! Ajar. Dia tuh, dia yang rusak tuh, bapak kamu masa dihancurin kayak gitu. Saya pakai gitu enggak terima. Ngomong kene. Mau. Orang ganggu kue nang kene. Iya, Ding, dia yang rusak bapak, Ding. Ojo kalah, Mbak. Ojo kalah, Mbak. Masa kowe ambek bocah cilik kalah. Tangi, Mbak. Menyat. Mampunmu sangat luar biasa. Menyat, Mbak. Itu kekuatanmu. Cokot untuk Iba, cokot. Ya, ya. Waduh, wah sedep ya, oh. Sedep kali ya, so. Duh, sedep kali ya. Iya, dia anak jin. Bapakmu masa katanya mau dihancurin sama apa? Katanya hancur kok bapak kau, katanya mau dibakar markasnya Junjung Sari. Apa kamu terima kayak gitu? Ah, kalau saya enggak lah. Buat pelungun oke nih. Mau? Aku udah pernah ganggu kue, itu aja ganggu aku. Iya, dia ganggu bapakmu aja, Ding. Tunggu aku itu oke nih. Kawasanku. Katanya kan, bapakmu mencut, sundang, masak sama kepala. Seperti itu perbuatanmu. Mati kau. Lihat. Cokot kupingnya, anak Jin. Bespek kau lungo. Jangan ganggu aku. Rono.
ting nang ning dong nang nang ning dong ning nang ning dong ning nang ning dong ning nang ning dong ning nang ning dong nang ning dong. Mama aku jatuh Mbak. Katanya Mbak tuh kue kuping aku ae. Enggak Mbak hajar Mbak. Utak kue. Enggak Mbak. Apa Mbak? Masa dia bilang gitu, bapakmu gak ada otak. Mau gue dikok ini. Dikuduk tekmu sih. Mau kena. Mbak jangan nyara, Mbak hajar, Mbak. Mbak hajar, Mbak. Hajar. Kena yang aneh, Tindu. Kunjumpa sama apa ya, kan? Kue ku dipit, Nam. Jatan, anak. Nah, saya kata jatan. Barang apa lo bocah? Takut dengan tempatmu itu. Wah! Yeah, nyambang. Aduh, masih kele. Dipangan saya kele, guys. Dia mati. Mati juga dia. Aku ada kekuatan dulu nih, Mak. Jangan jauh lu. Dia hilang. Dia hilang. Memang dia yang... Lu datang lagi? Iya, enggak. Saya bukan datang. Saya tadi kan masih tahu bahwasannya... Enggak. Bahwasannya dia yang menyiksa bapakmu, gitu. Jadi, ya syukurlah kalau kamu bisa mengalahkan musuh kamu, gitu. Bahwasannya, bapak kamu gimana kabar sehat? Dia terluka. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Encok pingin. Astagfirullahaladzim, encok pingin bapak, ya Allah. Alhamdulillah, encok. Nanti jangan pinggang bapak, ya encok. Jadi bapakmu pinggangnya udah disambung belum sama yang lain? Belum. Anda saya muntah. Coba kamu ngomong sama Kayu ini. Dia mau mendengar enggak? Eh, wahai Kayu. Dengarlah kau apa kata anak itu. Gila kau ya. Saya di sini cuma ingin menjalan. Karena saya sudah menunjukkan kamu bahwasanya dukun itu tadi yang mengajar bapak kamu. Sebaiknya kamu pergi. Mau. Lihatlah orang tua kamu di sini. Keadaannya gimana. Biarlah dia mau. Biar dia mati. Gak ada kamu. Gak tahu. Kerusan. Biar saya pergi ya. Pergi kau sana. Jangan mengganggu persatuan ini. Sedulur nanti cak. Bahwasannya bapaknya itu kita adu domba aja sama dukun tadi. Wah. Tapi bagus deh. Dukunnya sampai nubruk-nubruk ini saya senang kali itu. Ketawa saya kalau bisa ya. Nubruk dia jatuh. Aduh. Ternyata dukun itu nggak sanggup sama anak jin itu. Anak jin itu pun pau ya kan bodoh. Ya, tinggal aja. Anak Jin hati-hati ya. Ya, udah. Sebuah misi adalah rintangan yang sangat berbahaya bagi kita ya. Apalagi bila kita yang menjalaninya. Karena setiap misi itu tidak selalu kita bisa menang menghadapinya ataupun selalu bisa kita berusaha untuk seri. Karena musuh yang kita hadapin itu kadang ya waris. Kalau emang kita mendapatkan ilmu yang rendah, alhamdulillah, tapi kadang kita mendapatkan ilmu yang sangat kuat, itu yang membuat kita sulit untuk mengalahkannya. Jadi ya di sini buat yang semuanya terima kasih banyak aja sudah mengikuti saya, tapi itu tadi yang saya alamin. Jika tidak ada dukun itu tadi, mungkin saya akan diserang habis-habisan sama anak jin itu. Dan dia menuntut karena saya pernah nyerang bapaknya. Padahal bapaknya sendiri yang nyerang saya ya kan. Bapaknya mana bisa dikalahin. Kadang-kadang pandai kali kalau anak iblis itu ngadu domba kita. Jadi buat kalian sebuah, para sahabat sedulur di mana pun kalian berada, terima kasih kebaik mengikutin. Di sini saya Om Ujo Ensa mengucapkan baik. Terima kasih. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.